Kembali di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya sudah ada jam tangan Alexa Registry seri 2811. Ini bukan Alexa Registry terbaru, Alexa Registry yang lumayan lama juga, tapi masih banyak dicari ya, karena modelnya yang simple tapi tetap kelihatan mewahnya Alexa Registry itu. Kalian bisa lihat di bagian dalamnya warnanya hijau, terus logonya Alexa Registry juga jelas banget tuh, tulisan Alexa Registry. Kacanya dari kaca mineral ya, bahan case-nya stainless, bagian strapnya terbuat dari strap rubber. Ini bakalnya ada logonya AC juga. Di bagian belakang jamnya seperti ini, tulisan meter resist 5 ATM 2811BF. Mesinnya pakai PH63 all stainless steel. Terus fiturnya dia punya tanggal, ada 24 jam juga, dan ada harinya juga. Ini hari, ini tanggal, terus ini 24 jam. Setting tangannya ditarik setengah gini, terus kalian putar ke atas. Setting jamnya ditarik pull, terus kalian putar ke bawah, jadi kebalikannya ya. Nah ini jam 4 lebih 5 sore ya, jam 4 lebih 5 sore. Tahunya dari mana ini? Ya, ini itu lebih lewat angka 12 gitu nih. Kaca mineral ya teman-teman ya. Terus untuk ukuran diameternya berapa nih? Buat yang nanyain ukuran diameternya, ini ada di 3,8 ya, 3,8 cm. Dengan ketebalan jam ada di 1,1 cm. Dan untuk bagian belakang jamnya ada tulisan 24 ini, 24 mm. Ini dari sini ke sini itu 24. Ini bahan case-nya yang stainless ya, karena ada beberapa yang seri kayak gini juga itu pakai yang resin atau plastik ya. Jadi nggak semuanya itu stainless, ada yang resin, ada yang plastik juga. Ini yang khusus yang stainless. Harganya juga paling selisih sedikit kok. Yang ini di harga 1.400.000 ya, harganya di 1.400.000. Gak ada fosfornya, ini gak bisa nyala. Ini buat cowok oke, buat cewek juga oke ya. 1.400.000 itu harga belum diskon. Dan untuk kelengkapannya apa aja, kalian bakal dapat box kayak gini. Ini di dalam boxnya kalian bakal nemu kartu garansi dan ada manual book juga. Itu kartu garansi dan ada manual book. Ini bantalannya buat buat bantalannya gitu ya. Tuh, barangnya ready teman-teman ya, barangnya ready. Harga 1.400.000, harga belum diskon. Kalau kalian mau, kalian tinggal WA aja, nomornya udah ada di bawah ini. Ini lumayan berat juga ya, strapnya bisa diganti kalau misalnya rusak. Kalian tinggal WA aja di 0838656568989, atau bisa langsung juga ke Instagramnya @langarojisolo_marketplace-nya juga bisa. Atau kalau enggak, kalian langsung aja menuju ke deskripsi. Di sana sudah ada link buat langsung ke marketplace-nya kita ya. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!